pemandangannya sangat indah, udaranya juga sejuk banget guys. Ada rasa original, keju, kopi, sama coklat. Jadi nggak perlu pilih-pilih rasa yang lain. Oke guys, mau info sedikit nih buat teman-teman. Biskuit Bagelen ini sudah ada sejak tahun 1885 dengan nama Kopekuan guys. Cabang pertamanya itu di Garut guys. Untuk teman-teman semua, jangan lupa cobain ini ya guys. Kopekuan ini guys, biskuit bagel dengan 4 rasa yang berbeda. Harganya Rp125.000. Oke guys, sebelum aku mau ke Ektan, aku mau info ke teman-teman. Di sini ya, teman-teman bisa lihat ini banyak banget permen-permen. Ada yang bisa tebak ini permen apa? Sudah ada sejak papa mama kita masih muda, masih kecil guys, ya. Sama yang spill salted egg. Terus langsung aja kita bayar. Sama itu ya. Kalau di sini tutupnya jam 5 kalau hari biasa, kalau weekend bisa sampai jam 6 atau jam 7. Oke guys, sekarang aku lagi ada sama kakaknya. Kakak, halo, say hi dulu dong. Halo. Oke guys, ini aku pengen beli Ektar nih guys. Ini yang paling best seller tuh yang mana? Best sellernya ini Ektar, di sini harganya juga murah. Bisa piece, bisa satuan, cuma 10.000 aja. Sama ada kue almondnya juga, khas Makau, ada kue kacangnya juga. Di satu box ya kak? Iya. Oke guys, karena satu piece itu harganya 10.000, aku beli 5, jadi 50.000. Masuk ke sini itu per orangnya Rp50.000 ya guys. Nah, saat kalian udah bayar Rp50.000 itu nanti kalian akan dapat voucher ini. Karena aku bersama saudara-saudara aku tercinta, bersama orang tua aku juga. Aku ini tiketnya itu ada sekitar 9 guys. Cobain, habis itu kita review ya. Kalau menurut aku, ektarnya ini enak guys. Kulit dari si ektar ini garing. Gimana nih, menurut Epo? Ngomong ke situ, Po. Enak banget. Enak banget. Po, kalau menurut aku gimana? Oh, aku lagi makan yang lain guys, jadi skip dulu ya. Kalau menurut Meme nih, menurut aku kulitnya garing, enak rasanya. Manis dan enak rasanya. Kalau menurut Abel, seperti keju gitu guys. Enak dan garing. Kalau Timi, ini garing, enak. Ektarnya juga mantep. Rasanya pas manisnya. Oke guys, karena Popo udah cobain duluan yang bagelannya guys. Jadi gimana Popo? Garing, enak.
enak, gurih juga. Wah, ini aku cobain ini rasa apa? Rasa coklat. Coklat. Oke, rasa coklat guys, gurih dan enak. Oke guys, sekarang aku mau cobain Springle Salted Egg Potato Chips. Ini jadi bentuknya itu sama kayak potato chips gitu loh guys. Rasanya tuh salted egg telur asin. Enak banget. Enak ya, Win? Enak. Gurih juga. Oke guys, sekarang aku mau cobain keripik tempeku bulat yang kayak gini guys. Ini agak pedes deh, soalnya kayak ada rawit gitu. Oke. Di sini dibilang nagih banget. Coba kita cobain apakah rasanya nagih banget. Enak. Enak guys. Ada rawitnya juga nih. Ya. Wajib cobain. Masih kuat guys, mulut aku. Enak. Aku lagi ada di farmhouse. Oke guys, ini aku mau tukerin voucher susu ya guys, farmhouse. Di sini guys. Oke guys, ini aku tukarin susunya itu yang strawberry sama yang original ya guys. Jadi kita masih harus tunggu dulu guys. Ya. Oke guys, ini kita udah tukerin voucher susunya ya guys. Kalau aku yang original, Abel yang strawberry. Yaudah kita cobain. Enak. Ini gak rasa apa-apa guys, kayak susu biasa aja gitu. Yang strawberry enak manis. Iya, rasa strawberry pada umumnya lah. Tapi enak, kayak murni, segar gitu. Oke guys, kita mau langsung lanjut ke dalam. Cus. Mari pak. Guys, sekarang aku mau lanjut ke dalam. Guys, di sini tuh view-nya gembok, guys.
guys, jangan keluar ya. Oke guys, sekarang aku mau cobain yang kodok goreng menteganya yang saya ada pesen dua lagi tuh kodok tuh. Selesai jalan-jalan di Lembang dan di Cibadak. Sekarang aku baru aja sampai di Parayangan Residence. Mau mandi, mau bobo. Stay tune karena masih akan jalan-jalan di seputar Bandung.